Dengan mengenakan baju kebaya lengkap, para perempuan pecinta motor Vespa ini berkumpul di jembatan lama Kota Kediri. Mereka tengah bersiap untuk memimpin konvoi keliling kota. Kegiatan tersebut merupakan bentuk perayaan peringatan Hari Kartini, di mana selama ini Vespa dikenal hanya dikendarai para lelaki saja, mengingat mengoperasionalkannya cukup sulit. Namun di Hari Kartini ini, anggapan tersebut dibantahkan oleh para lady scooter ini. Mereka meyakini Vespa merupakan kendaraan yang cocok untuk pria maupun wanita. Selain itu, konvoi tersebut juga sebagai bentuk sosialisasi keselamatan berkendara dan berlalu lintas kepada masyarakat. Angka kecelakaan di Kota Kediri sendiri pada tahun 2019 tercatat ada 618 kasus yang berasal dari pelanggaran lalu lintas. Ini kita memperingati salah satu pahlawan kita, Ibu kita Kartini, tapi kita enggak upacara. Kita mau riding pakai Vespa. Kenapa kok milih Vespa ini, Bu? Karena Vespa unik ya motornya. Motor yang tidak sejuta umat, hanya pecinta-pecinta Vespa yang ikut ini. Ini spesial Hari Kartini pakai baju kebaya ini, Bu ya? Iya, pakai baju kebaya, tetap safety. Helmnya ada. Sementara itu, para lady scooter tersebut tidak menyangka bila konvoi yang mereka pimpin ternyata diikuti oleh ratusan pecinta Vespa lainnya. Bahkan mereka berasal tidak hanya dari Kediri, melainkan dari luar Kediri seperti Nganjuk, Blitar, Malang, hingga Bali. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.